Panas, Mbah. Ah. Lagi open kawan. Mbah, aku kepanasan. Nah, ini kan Mbah saya bawa ke pasar, Pak. Kepanasan, Masya Allah. Sampai ngejer aku. Mangsang. Mau juli tau. Mau juli tau. Mau aku ya. Mau aku ya. Oh, gue lo gotok kok kue gundule ini lo dari tadi jalan-jalan golek iwak. Uyit, uyit gue. Dia belum jalan-jalan lo. Gue mau pen kawa, olah otai leh kawa, mau te caw lah. Mau te caw. Caw tak mea. Ya, jadi di sini tadi aku habis belanja banyak banget karena kita kan mumpung ada mboknya di rumah, so apa Mbak Lili juga ada di rumah, jadi kita ke pasarnya bareng. Biasanya kan ke pasarnya harus saya sendiri. Jadi anak kanca lumayan kita kan apa itu, kenapa Mbak kok ruwet-ruwet sih ya di gondoli ke pasar, kamu tahu nggak tujuannya? Mungkin ada angin semilir kok balik ke pasar. Mana cak nasi mana itu lenang kemana? Karena kan Mbah saya kemarin kan mulai itu ya, mulai ingat jalan. Kan setiap hari saya itu kalau bisa itu dibawa keluar kan beliau jadi ingat apa itu, ingat jalan, terus bisa baca di depan kayak gitu. Kalau kita dulu belajar belajar membaca kan ya kita setiap tembok-tembok itu dibaca toh. Mbah saya juga seperti itu. Mulai bisa baca kayak gitu. Hari ini waktunya tidur sebenarnya, sudah waktunya pulang. Hari ini lo gak olahraga, gue lo gotok nang pasar, disuruh milih sayur kok malah. Enggak makan, enggak beli katanya kayak gitu. Ya mungkin pelan-pelan tidur. Pelan-pelan tidur. Pelan-pelan saya juga bawa ke sini lagi untuk mengasah motoriknya. Terus kita akan ngomongin dia, oh beliau. Ini namanya sayur apa, kita mau makan ikan apa, kayak gitu kan. Jadi pelan-pelan kita harus kaya lulek ngajarin Mbah sekarang. Udah waktunya pulang lah, ayo Neng pulang lah, kasihan Neng seturuh lu ngantuk lagi lontang merem ngantuk. Saya tuh ngantuk yo Andre, poso-poso nang pasar itu paling males ya. Di Hongkong puasa-puasa musim pewanas cetar-cetar ke pasar bio. Boya lihat air kenceng itu loh seperti lihat ekstra jos. Ini toko Indo. Iya memang toko Indo. Kamu mau ke toko Indo? Oh, caolah. Bye bye. Tak bawa isinya sini saya. Sini saya. Sini Mbak. Taklah. Kamu istirahat aja dulu Mbak. Kita mau jalan perjalanan jauh Mbah, keselah capek ah masamu. Naik burok. Kita naik burok, burok ke Magus kayak gitu Mbah. Iya Mbah. Tadi aku nggak sempet ngevlog, oh malah geger beli apa, beli ikan, beli tahu, beli sayuran, pokoknya sayur apa ya. Dadah. Dadah nanaknya. Gemes aja. Kamu itu belajar loh Mbah. Jadi kita exercise-nya itu ya bukan cuma tangan terus kaki ginjal-ginjal ya Pak Nong. Dijentitkan kayak gitu ya. Jadi kita juga mempelajari belajar buat Mbah ya motoriknya. Paling pinter Mbah saya ini main macok. Enggak apa-apa Mbah, wes di sini tempat aman kok ya. Enggak usah pakai, lah kasihan kalau pakai apa itu ini enggak bisa berembus.
dengan kebaikan orang tua. Gak apa-apa, ndek gini aman kok ya saya. Jadi ngasah otaknya yang supaya kembali seperti dulu itu susahnya minta ampun ya. Mengingat nama-nama buah, mengingat nama-nama, ya seperti anak kecil itu diajari kembali. Sebenarnya beliau tahu, kadang-kadang beliau tahu sendiri. Kadang-kadang ya harus diajari hari ini hari apa, bulan berapa, hari ini terus. Ya begitulah usaha kita. Makanya butuh 2 cc ya. Jadi itu usaha kita. Jadi di rumah itu bukan terus mbak tidur terus ditidurkan, terus mau tidur katanya mbak tidurkan aja orang tua gundulmu terus-terusan tidur, ntar malah badannya kaku semua, motoriknya nggak jalan, darahnya juga kurang cepat. Ini kan darahnya kan orang tua nyandet-nyandet toh. Terus kemudian ya banyak sekali masalahnya, komplikasi banget kalau orang tua tidurin terus saya. Enggak ada semangat tidur. Ya Mbak ya. Tahu kan? Oh. Udah pintu lega. Udah kayak sini ya. Ini kan hello sih nang. Hello. Hello. Ngantuk. Enak di sini semilir. Semilirnya. Ini ketakutan. Iya. Kasihan beliau. Gak apa-apa, ini tempatnya nyaman banget kok. Anu nih, wheelchairnya mbak saya ini nyaman banget. Bisa buat tidur. Hari ini mbak saya tidurnya belum tidur loh dari pagi. Jadinya mbak biasanya tidur gak? Tidur, bangun tidur jam 8. Sarapan, habis sarapan tidur lagi. Terus kemudian olahraga, terus tidur lagi. Terus mandi, tidur lagi. Terus makan, tidur lagi. Seperti itu. Terus kemudian main macok terus sampai jam 5:30 kayak gitu ya, tidur lagi. Terus kemudian makan, habis makan nonton TV bentar lagi, bentar saja tidur lagi ya, kayak gitu tiap harinya. Saya sampai cipok kadang-kadang. Jadi ngantuk terus ya kan, kita usaha agar matanya melek, susah banget. Iya, enak erek semilir. Semoga kalian semua ya kayak gitu ya, lek menjaga kakek atau jaga mbah atau jaga suatu saat emak kita, bapak kita ya kudu bener-bener sabar. Ojo terus karena sakit mbok jiarke ae, sakit pinggang mbok jiarke ae. Terus bareng nu pengen tidur dijiarke ae, diumbar ya enggak lama. Ya. Terus kemudian apa itu? Semoga kalian semua itu dikasih kelancaran bagi yang berpuasa. Alhamdulillah puasa bulan ini itu anure. Apa itu enggak terasa banget. Cuma lek capek iya. Kalau ngelak atau dahaga atau lapar itu enggak seperti. Ya alhamdulillah meskipun dalam posisi panas ya, semoga saja kita diberkahi dikasih kelancaran kekuatan. Jadi enggak apa itu enggak soro kayak gitu ya, enggak seperti tahun-tahun kemarin ya. Cuman masalahnya itu kalau saya libur itu ya puasanya libur tuh. Gak kuat nahan cobaan tuh. Soalnya kalau saya libur itu ngiderai kayak gitu kan. Ya jadi saya jujur loh, kayak minggu kemarin aku kan bocor. Yang minggu liburan gak puasa. Ya apa sih mokel berapa kali saya? Gak puasa berapa kali, berapa hari? Ada lek bolongin 4 atau 5. Masa kayak sing kuasa dijanjani ya. Lah ya mbak baru beberapa hari ya ya puasane bolongnya sudah banyak lah ya apa sih rek itu kan ya pun thank you yang sudah nonton video saya ini. Bukan gak ada tema apa-apa, jadinya kita cuma ngobrol-ngobrol biasa melek lagi mbak kasih sayang panoke rumah oke bolak-balak panoke. Saya mau pulang dulu, semoga kalian semua sehat selalu, dilancarkan rezeki ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.